Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Mas Tupik. Di video kali ini saya akan melakukan eksperimen rusakin power amplifier. Di sini saya menggunakan power amplifier PCL150W mono. Power ini sudah kita review di video sebelumnya. Power ini normal dan suaranya jernih. Kita akan rusakin power ini dengan cara kita shortkan dan balik pemasangan di beberapa bagian komponennya. Bagi kalian yang penasaran dengan hasilnya, kalian simak video ini dan tonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung saja, sebelum kita lakukan eksperimen, kita cek dulu untuk membuktikan bahwa power ini benar-benar normal. Kita cek di bagian tegangan DCO-nya dan tes suaranya. Oke teman-teman, baru saja kita sudah cek untuk tegangan DCO dan suaranya normal. Langsung saja kita hidupkan kembali powernya. Kita shortkan di bagian TR final sekitar 2 detik, lalu kita matikan lagi powernya. Oke, selesai. Oke, kita akan cek lagi tegangan DCO-nya. Jadi tegangan DCO-nya sangat tinggi sekali teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nggak sengaja TR finalnya short, entah itu waktu cek tegangan bias, mungkin komponen yang rusak itu sama. Karena di sini saya menggunakan driver UCL 150W. Untuk driver tipe yang lain selama itu kelas AB, mungkin kerusakannya sama teman-teman. Buat teman-teman yang pernah mengalaminya pada driver tipe lain, bisa banget sharing-sharing di kolom komentar. Sekarang kita akan cek komponen mana saja yang mengalami kerusakan.
Oke teman-teman, di sini saya menemukan kerusakan pada TR final. Kita akan ganti TR final ini dengan TR final yang masih normal. Ini TR final yang akan kita pasang. Kita cek dulu. Ini yang oke teman-teman, di sini saya sudah melakukan pergantian TR final. Kita akan coba lagi, kita akan cek sound, kita akan tes tegangan di sininya. Tegangan di CO-nya normal, kita cek sound. Oke teman-teman, eksperimen selanjutnya adalah kita akan balik untuk posisi TR fase-nya. Jadi basis di emitor, emitor di basis. Kita langsung saja balik ke TR fase-nya. Kita akan lihat apa yang terjadi jika TR fase-nya itu terbalik teman-teman. Thank you.
Ini yang terjadi jika TR pasnya terbalik, teman-teman. Tegangan DC-nya segini dan suara dari dan tidak keluar suara ya, cuman dengung aja ya. Oke, kita matikan lagi, teman-teman. Jadi jika TR pas itu terbalik pemasangannya, maka DCO juga akan bunyi gitu, teman-teman. Kita akan coba balik lagi TR pasnya. Di tegangan DC-nya normal kembali. Kita coba tes suaranya. Oke, teman-teman, jadi untuk videonya cukup sampai di sini saja. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video lainnya dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.